Hey guys, namaku Mpa. Mpa akan vlog tentang waspada pinjol ilegal yang dikemas dalam lirik dan music flow. Akhir bulan, bikin pusing kepala. Bayar kuliah, tapi kita punya uang. Akhirnya kupilih pinjaman online ilegal. Tetapi ku tertipu bunga dan denda tak menentu. Di sama-sama simak ciri pinjol ilegal. Yang pasti tak ada izin resmi dari OJK. Penagihan pun sangat tak kenal waktu. Begitu pun cara pinjamannya sangat mudah. Jangan sampai terjebak dalam pinjol ilegal. Orang terdekat pasti akan ikut terlibat. Berikut tips menghindari pinjol ilegal. Pastikan legal dan terdata di OJK. Jangan lupa juga cek syarat ketentuannya. Kalau kurang yakin, telepon OJK aja. Demikian vlog saya, hati-hati pinjol ilegal, teliti dengan bijak bersama OJK, pasti aman.